meskipun kadang kami harus keras dan kritik kepada pemerintah, ya akan terus kami lakukan. Itu tidak ada kaitannya dengan upaya-upaya, mohon maaf ya Mas ya, upaya makar, kudeta, atau hal-hal lain terhadap Pak Joko Widodo. Nggak ada Mas, di kami nggak ada urusan itu. Tapi nyinggung-nyinggung failed nation sebagai wake up call gitu ya? Itu failed nation beda Mas. Failed nation adalah wake up call, itu kondisi bangsa. Kondisi bangsa, ya kita tidak bicara mengenai jabatan seseorang, ya. Tapi didengarnya sakit banget nggak itu Bang Emir? Ya, ya, gini. Nation ini ketika negara tidak hadir, baru itu diksi itu pantas lah. Hari ini kan negara ini hadir tengah masyarakat. Tapi itulah, artinya, ini. Pernyataannya tetap nyimpang lah, abuse menurut saya, penyimpangan diksi. Kalau itu pernyataan yang sangat sinis lah. Itu sinis Mas Jaki. Yang menarik ya dialog ini. Kadang ada sepakatnya, kadang ada enggak sekali. Sepakatnya ya. Gitu loh. Enggak lah. Ya enggak. Abuse itu abuse of power dari pemerintah, Mas. Masa kita bukan pemerintah yang abuse-nya? Kebalik loh. Yang punya infrastruktur itu pemerintah. Tapi ya, iya, abuse itu bukan dalam pengertian apa tadi? Pengertian diksi. Nah, ini Mas Jaki aja salah. Artinya gini, tiba saja dalam definisikan soal negara gagalnya sudah salah. Oh, enggak salah. Jadi maksud saya jangan terlalu banyak salahnya. Kan udah banyak salah. Salah menerjemahkan, kemudian salah enggak pernah ikut absensi di parlemen, salah dengan memahami mana substansi mana teknis yang Anda keluh kesah. Artinya yang menurut saya tidak ada yang apa? Yang substansial gitu loh. Oke, kan tadi apa yang disampaikan Jack, tadi kan sudah dijawab. Keluh kesah. Atas definisinya juga salah. Loh, gitu loh. Salah bagaimana? Salah tafsir aja udah pedang awur. Makanya segini, tetap lagi nih. Mendingan anak mami ini banyak jadinya, belajar lah. AHY dan Ibas ini banyak belajar yang baik. Kan kalau perlu gini, Mas Jaki, sampaikan aja AHY dan Ibas suruh banyak belajar dari saya. Saya ajarkan orang ini cara politik yang baik. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.